Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Salam TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti menginginkan rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita ada beberapa amalan-amalan yang kalau kita lakukan dia menjadi sebab terbukanya pintu rezeki. Dan di antara amalan-amalan tersebut yang kalau kita lakukan menjadi sebab terbukanya pintu rezeki adalah yang pertama al-istighfar, yaitu meminta ampun, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menganggap, mengira bahwasanya istighfar itu hanya lisan saja, tidak bisa memberikan pengaruh ke dalam hatinya, hanya sebatas ucapan saja. Namun ketahuilah kaum muslimin dan muslimat bahwasanya istighfar juga merupakan salah satu sebab terbukanya pintu rezeki jikalau kita senantiasa mendawamkan, merutinkan istighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika seorang tabi'in bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau pernah didatangi oleh beberapa orang yang mana orang-orang tersebut mereka mengadu tentang kondisi mereka, mengadu tentang keadaan mereka. Di antara mereka ada yang mengadu kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala tentang paceklik yang mereka alami, sehingga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, "Istaghfirullah, mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian ada orang yang datang kepada Al-Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu taala menceritakan tentang kondisi kepakiran, kemiskinan yang selama ini dia derita. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, "Istaghfirullah, mohonkanlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian ada orang lagi yang datang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menceritakan tentang kondisinya, keadaannya yang mana dia belum juga dikaruniai seorang anak setelah lama telah menikah. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala kembali mengatakan, "Istaghfirullah, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka ada yang bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, "Mengapa engkau mengatakan istaghfirullah kepada orang-orang yang bertanya kepadamu?" Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Nuh ayat 10-12, "Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anhara." Maka aku katakan kepada mereka, mohonkanlah
ampunan kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan kepada kalian hujan yang lebat dan membanyakkan harta dan anak-anak kalian, dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untuk kalian sungai-sungai. Pemirsa Salam TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah bagaimana keutamaan dari istighfar, yang mana ketika seorang senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mudahkan rezekinya, Allah akan lapangkan rezekinya. Sebagaimana kisah yang telah kita sampaikan tadi, ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala didatangi oleh beberapa orang, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyuruh mereka untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Nuh yang telah kita bacakan tadi, yang mana ketika Nabi Nuh alaihi salam menyeru kepada kaumnya, berdakwah kepada kaumnya, Nabi Nuh alaihi salam mengatakan, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mohonlah ampunan kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Allah akan turunkan hujan kepada kalian sebab dari istighfar. Allah akan turunkan hujan dan akan membanyakkan harta kalian dan membanyakkan anak-anak kalian. Ini adalah amalan yang pertama. Jika Allah senantiasa kita dawamkan, kita rutinkan, maka Allah akan mudahkan, luaskan rezeki kita. Pemirsa Salam TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan yang berikutnya, yang dia juga merupakan menjadi sebab terbukanya pintu rezeki, adalah dengan menjalin silaturahim. Silaturahim adalah menjalin hubungan dengan kerabat yang pernah putus, atau terus menjalin yang telah selama ini ada. Kita berusaha menyambungkan kembali hubungan silaturahim dengan karib kerabat yang selama ini telah kita putus, kita sambungkan kembali, dan tetap kita jaga hubungan kita dengan keluarga kita yang telah terjamin selama ini. Menjalin hubungan silaturahim tidak harus dengan berjumpa, akan tetapi menjalin hubungan silaturahim bisa kita lakukan dengan cara yang lain. Misalkan dengan senantiasa berkomunikasi dengan mereka, saling telepon-teleponan, menanyakan kabar mereka, menanyakan kebutuhan mereka. Selain itu, kita juga bisa mengirimkan hadiah kepada mereka. Ini juga salah satu bentuk dari menyambung hubungan silaturahim. Apalagi mungkin jarak yang memisahkan, yang jauh antara kita dengan karib kerabat kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dengan adanya alat komunikasi. Maka kita manfaatkan dengan menghubungi keluarga kita, karib kerabat kita. Dan itu merupakan salah satu jalan untuk menyambung hubungan silaturahim. Ketika kita menyambung hubungan silaturahim dengan keluarga kita yang terputus, maupun dengan keluarga kita yang selama ini hubungannya telah terjaga, terjalin, itu akan menjadi sebab terbukanya pintu rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari jaru sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyabsuta lahu fi rizqih wa an yunsa'alahu fi atharih falyasir rahimah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Ini adalah motivasi dari Nabi SAW kepada kita, agar kita bersemangat menyambung hubungan silaturahim dengan keluarga kita, dengan karib kerabat kita, terkhusus dengan ayah dan ibu kita. Karena dengan menyambung hubungan silaturahim dengan mereka, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, menjadi sebab dilapangkannya rezeki, menjadi sebab diluaskannya rezeki, menjadi sebab diberkahinya rezeki, baik umurnya juga akan dipanjangkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan amalan yang kedua yang menjadi sebab terbukanya pintu rezeki kita. Pemirsa Salam TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan-amalan yang berikutnya yang dia merupakan menjadi sebab terbukanya pintu rezeki adalah dengan memperbanyak sedekah, memperbanyak berinfak, memperbanyak mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bakhil. Dia tidak sulit untuk mengeluarkan hartanya. Karena dia tahu bahwasanya ketika dia bersedekah, ketika dia berinfak, selain Allah Subhanahu wa taala akan luaskan rezekinya, lapangkan rezekinya. Ini merupakan salah satu amalan yang dibawa mati. Amalan yang akan senantiasa mengiringinya ketika dia mati, yaitu amalan sedekah. Amalan yang luar biasa. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang orang-orang yang ketika mau sakaratul maut, ketika nyawanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar usianya, agar umurnya ditangguhkan, agar kematiannya ditangguhkan. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kematiannya ditangguhkan. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa bersedekah dan termasuk menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman. Mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala tentang besarnya ganjaran pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersedekah. Kita katakan tadi, sedekah selain dia merupakan sebab terbukanya pintu rezeki, dia juga amalan yang akan kita bawa mati. Apa yang kita sedekahkan, apa yang kita impakkan di jalan Allah, itulah yang akan menjadi harta kita yang kita bawa mati. Adapun harta yang kita tumpuk-tumpukkan yang begitu banyak, itu belum tentu kita bawa mati. Itu belum tentu harta kita. Bisa jadi itu menjadi harta ahli waris kita, atau bisa jadi menjadi milik orang lain. Maka perbanyaklah sedekah. Selain dia adalah amalan yang kita bawa mati, dan dia juga akan menjadi sebab terbukanya pintu rezeki. Jangan khawatir. Jangan kita mainkan logika matematika kita, tapi kita yakin dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidaklah berkurang harta dengan sedekah. Memang kalau kita logikanya, ia berkurang. Tapi kita tidak bermain logika matematika dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Saba ayat 39, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbku, Tuhanku, melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum, apa yang engkau impakkan, apa yang engkau sedekahkan, Allah akan ganti.
Pemirsa Salam TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masihkah kita bakhil? Masihkah kita kikir untuk mengeluarkan sedikit harta kita? Yang mana harta tersebut kalau kita impakkan, dia akan menemani kita sampai kita meninggal. Kaum muslimin, pemirsa Salam TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan berikutnya yang dia merupakan menjadi sebab terbukanya pintu rezeki adalah at-tawakkul 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah bi jalbil masalih wa dafil madar fi umurid dunia wal akhirah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala, tawakal adalah benarnya penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal untuk mengambil manfaat dan dalam menolak mudarat dalam perkara dunia dan perkara akhirat. Tawakal bersandarnya hati, berserahnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'akhdil asbab, dengan mengambil sebab. Dia tidak hanya menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tanpa mengambil sebab. Tetapi tawakal yang benar adalah ketika dia menyandarkan hatinya, jujurnya hatinya, dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengambil sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang dia tiada sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan dia. Jadi tawakal adalah salah satu amalan hati yang mana kalau seseorang bertawakal, benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan rezekinya, Allah akan lapangkan rezekinya, Allah akan cukupkan rezekinya. Kemudian di antara amalan yang berikutnya yang dia merupakan menjadi sebab terbukanya pintu rezeki adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa, takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dia jadikan antara dirinya dengan azab Allah Subhanahu wa taala pembatas. Takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan salah satu amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa seseorang akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa pulalah Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Allah akan mudahkan rezekinya. Allah akan lapangkan rezekinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar padanya dan Allah akan cukupkan, Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang dia tiada sangka-sangka. Masya Allah. Ini diantara rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang betul-betul benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan kebutuhannya, Allah Subhanahu wa taala akan jamin rezekinya, Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezekinya. Kaum muslimin, pemirsa Salam TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan yang berikutnya yang dia juga merupakan sebab terbukanya pintu rezeki adalah
melakukan haji dan umrah. Melakukan haji dan umrah merupakan juga amalan yang dicintai oleh Subhanahu wa Ta'ala, yang juga merupakan menjadi sebab terbukanya pintu rezeki. Ketika kita sudah mampu, maka berangkatlah untuk berhaji dan berumrah. Jangan khawatir, jangan takut miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra waz zunub kama yanfil qirul khabas al hadid." Ikutkanlah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan kar pada besi, emas dan perak. Hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tirmizi, Ahmad dan Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Pemirsa Salam TV yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita lihat orang-orang yang sudah berhaji dan berumrah, bahkan mereka mampu berulang kali untuk haji dan umrah. Ini merupakan salah satu bukti nyata. Ketika seorang berhaji berumrah, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kepakiran, Allah cukupkan rezekinya, Allah mudahkan rezekinya. Maka ketika kita sudah mampu, hendaklah kita berusaha untuk berangkat menunaikan ibadah haji dan umrah. Ibadah yang sangat agung, ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Salam TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, di antara amalan-amalan yang dia juga menjadi sebab terbukanya pintu rezeki adalah dengan memperbanyak doa minta rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin rezeki kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allahu ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang memberikan rezeki. Allah jamin rezeki kita. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezekinya, meluaskan rezekinya, memberkahi rezekinya. Jangan minta kepada makhluk, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya, Allah Maha mampu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan rezeki, agar dimudahkan rezekinya. Tentunya kita berusaha menempuh jalan-jalan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekedar berdoa, tapi hendaklah dia berusaha untuk mencari sebab agar mendapatkan rezeki yang diridhoi, yang dicintai oleh Subhanahu wa Ta'ala. Inilah beberapa amalan-amalan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita amalkan. Kalau kita amalkan, menjadi sebab terbukanya pintu rezeki kita, dimudahkannya pintu rezeki kita. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.